Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Prime Time. Kali ini kami akan menyoroti mafia migas, bagaimana permainan mereka mengeruk pundi-pundi rupiah dari kekayaan alam negara ini. Selain itu kita juga akan berbincang mengenai Mendagri Gamal Fauzi yang melaporkan Nazarudin ke kepolisian karena dianggap memfitnah dirinya terkait proyek IKTP. Apa sebenarnya bukti yang dimiliki oleh Nazarudin sehingga lagi-lagi berani melontarkan nama-nama yang terlibat korupsi dalam berbagai proyek tender? Bersama saya Fitri Megantara dan rekan Ami Ardini, kita ikuti Prime Time selengkapnya.